adem. Ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Oke, hello guys, balik lagi di sini saya di channel Paropo Nauli. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja guys ya. Hari ini kita kedatangan knalpot DX Generation guys. Beuh, mantap dari bungkusnya. Mantap banget sini. Ini pengirimannya dari DX Generation Racing ya, Purbalingga. Kalian bisa juga pesan di sini. Nanti kita cantumin link pesanannya guys. Di Tokped juga kayaknya dia jual deh. Langsung Instagram juga bisa, Instagram ke DX Generation guys. Dan ini alamat kita, nomor telepon kita. Catat aja nomor telepon kita guys, siapa tahu kalian butuh kita. Iya. Di unboxing yuk, dibuka dulu. Oke guys, kita mulai. Dibuka dulu. Dapat juga ini DB killer. Terus juga plus gantungan kuncinya, keren, plus bautnya juga sama pernya. Salah nggak ada obat. Emang terlengkap, emang DX Generation. Oke guys, juga lebih rapi ya, udah kayak produk-produk luar ya. Buka. Ini kocak banget guys dia tuh. Yuk buka dulu. Ini knalpot idaman mantan guys. Wah, kan ada tuh yang di TikTok. Kenapa sih kalau ngomong sama aku nggak pernah kedengeran? Ay kamu, knalpot kamu kan berisik, kadengean. Ini kadengean. Kedengeran guys ini. Oke guys ya. Nanti kita pasang di ZX25R kita guys. ZX25R Mandalika. Kita pasang di bengkel langganan kita aja guys ya, biar bebas geber-geber. Oke, yuk kita pasang dulu knalpot DX Generation kita guys. Yuk. Ini udah ada DB killernya juga nih. Tapi nanti kita tes dulu tanpa DB killer dan pakai DB killer. Ih, mantap sih udah ada DB killernya. Oke guys, terpasang sudah knalpot DX Generation untuk ZX25R. Yuk kita cek dulu, cek sound. Ini tanpa DB killer guys. Oh, adem. Suaranya itu lebih bulat ya, lebih pulen suaranya dibanding knalpot yang kita coba sebelumnya guys. Oke guys, jadi kita udah pasang DB killer nih, tadi kan nggak pakai DB killer. Sekarang kita cek sound lagi gimana suaranya, yuk cek sound. Wah, didau adem banget ya. Biar santai, gak kedengeran ya kalau santai ya. Oke guys, guys, kayaknya segitu aja deh tipe suaranya itu. Jadi kayak ada terhambat gitu dia guys, kayak ada hambatan gitu dia, jadi kecil. Kayak ngempos juga tenaganya. Tapi ini aman buat polisi ya, aman ya. Aman soalnya udah aman, soalnya gini nih. Kanan kiri kotak segitiga atas. Anjir pemain GTA anjir. Lu kira di GTA ya? Shut the fuck up. Yaudah guys ya, kita bawa jalan juga. Aduh, jadi ngakak anjir. Yaudah kita bawa jalan dulu ya. Yuk. Oke guys, kita bawa jalan dulu. Kalau kita lihat tampilannya sih lebih kekar ya, soalnya DX Generation itu lebih gede bentuknya, sama mirip-mirip kayak Laser Beat lah. Laser Beat itu gedenya segini dah, kurang lebih ya. Dan sekarang kita udah cabut debekelnya dan kita coba pakai jalan guys. Oke, kita pakai jalan ya. Yuk, tadi kita udah geber-geber, nanti kita bakalan bikin flyby-nya juga kok. Flyby-nya bareng Bro Chandro noh, Kakak Chance. Yuk. Wow, gila sih, mantap banget suaranya guys. Lembut banget, lembut tapi garang, widih. Selembut, ya begitulah. Kita mau jalan dulu guys ya, kita mau jalan santai. Keren suaranya, tapi udah mau hujan ini guys. Aduh, gimana kita ini bikin konten hujan. Udah mulai gerimis nampaknya guys. Pasti lensa kita udah kena nih, lensa kamera kita. Ayo guys. Mantap. Gila gila gila, keren keren keren. Ini cocok banget sih buat dipakai sirkuit gitu. Lebih adem, bulat ya kan suaranya. Tapi nggak kalah kencang suaranya guys. Yoi, kita bikin flyby dulu ya. Flyby-nya si ZX25R pakai knalpot DX Generation guys. Wah, ada yang putar balik lagi tuh. Oke, hijau guys. Ada MX. Mantap. Ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Anjay, 162. Anjir, ngeri. Mantap. Oke guys, kita coba lagi flyby-nya ya. Cuma kita dari start dulu nih direkam. Oke guys, jadi itu dia video kita tadi. Udah coba kita pasang, terus kita geber-geber, kita bawa jalan, dan udah kita bikin flyby-nya juga ya kan, sama Bro Chandro yang rekam di pinggir jalan. Jadi kalau kalian mau order nih, order knalpotnya bisa hubungi admin dari Instagram DX Generation guys. Bilang aja dari Paropo Nauli, pasti dikasih diskon. WD mantap-mantap. Jadi guys gitu dia ya. Knalpotnya itu secara umum kita simpulkan ya, knalpotnya itu lebih adem, lebih bulat, tapi agak kencang suaranya dibandingin dengan yang villain yang pernah kita pakai itu. Ini lebih kencang suaranya, tentunya juga napasnya lebih panjang karena memang silencernya itu panjang guys. Dan pastinya si ZX25R kita itu makin kekar guys dari samping, karena memang bentuknya agak gede sedikit gitu guys ya. Jadi oke dah, kayaknya sekian dulu video kita kali ini. Nanti kita cantumin deh link ordernya atau link Instagram dari DX Generation guys. Jadi kalau ada video permintaan kalian mau konten apa lagi yang kita bawakan, contohnya nih saya masih punya utang knalpot Akrapovic Megafon guys, itu belum kita beli barangnya guys. Nanti kita next beli barangnya. Jadi kayak gitu aja dulu video kita kali ini guys ya. See you next video. Bye bye.